pulau atau sepulauan. ...2.500 tahun sebelum Masehi, hiduplah bangsa Asemenia. Suku bangsa ini suka merantau hingga tersebar di seluruh Asia, Afrika, Eropa, dan juga Pulau Ruja. Mereka berasal dari sebuah bukit Kaukasus di Eropa Tengah. Satu keturunan pindah ke tanah Persia, kemudian menjadi bangsa Persia. Yang satu suku lagi pindah ke Pulau Ruja, dan lahirlah bangsa Aceh. Bangsa Aceh adalah satu bangsa yang membangun negeri di sebelah barat Pulau Ruja atau kini dikenal sebagai Pulau Sumatera. Bangsa Aceh berasal dari bangsa Asemenia, Parsia-Asyeh. Tentu saja ini bukan sebuah kebetulan karena adanya penemuan akar sejarah migrasi manusia dari Persia, bahkan sebelum Raja Darius yang tercatat pada tarikh 521 sebelum Masehi yang menguasai Persia waktu itu. Raja Darius menyebarkan sayap pemerintahannya sampai Eropa, Anatolia, Mesir, Mesopotamia, dan India Barat. Sampai sekarang bukti sejarah memang masih mengundang sejumlah tanda tanya, sebab di dalam sejarah selalu disebutkan nama Parsia di dalam sejarah Aceh. Namun jarang yang bisa menarik kembali kemana arah sejarah Aceh sebelum Masehi atau sebelum Islam datang ke daerah ini. Dahulu kala, pada tahun 486 sebelum Masehi, pada masa Raja Darius dan anaknya Xerxes membangun suatu monarki kekuasaan dan telah disebutkan sebagai World Empire atau kerajaan dunia, sehingga menjadi cikal bakal beberapa kerajaan di Timur Tengah. Catatan Jamuda dan Lilia Wangsa menulis, bangsa Persia sebelum jadi bangsa Aceh pertama kali datang di tanah Persia atau negara Iran dan Irak sekarang, hingga membangun negeri di Pulau Ruja. Pada masa itu Raja Darius memegang kekuasaan di Persia. Wilayah kekuasaan Raja Darius sangatlah luas, mulai dari Mesir hingga ke India sampai Pulau Ruja. Pada zaman itu berbagai bangsa di negeri Persia berangkat menetap di sebelah barat Pulau Ruja dan kemudian diberi nama Nanggro Aceh. Suku Aceh mempunyai beberapa nama lain, yaitu Lamuri, Lamri, Akhir, Ashin, Asji, Atse, dan Ashe. Posisi strategis Aceh di bagian utara Pulau Sumatera selama beribu tahun telah menjadi tempat persinggahan dan percampuran berbagai suku bangsa, yaitu dengan jalur perdagangan laut dari Timur Tengah hingga ke Cina. Bukti-bukti arkeologis terawal penghuni Aceh adalah di masa pasca Pleistosen, kisaran 10.000 tahun yang lalu, di mana mereka tinggal di pantai timur Aceh, di daerah Langsa dan Tamiang, yang menunjukkan ciri-ciri Australomelanesid dengan ciri khas rambut keriting hitam dan berkulit kehitaman. Mereka hidup dari hasil laut, terutama berbagai jenis kerang serta hewan-hewan darat seperti babi dan badak. Pada masa itu mereka sudah memakai api dan menguburkan mayat dengan upacara tertentu. Selanjutnya terjadi perpindahan suku asli Martin dan Lan dari Proto Melayu serta suku-suku Champa, suku Melayu, dan Minang yang datang belakangan turut membentuk penduduk pribumi Aceh. Bangsa asing, terutama bangsa India Selatan serta sebagian kecil bangsa Arab, Persia, Turki, dan Portugis juga adalah komponen pembentuk suku Aceh. Dalam konteks etnis, orang Aceh adalah orang yang berjiwa kosmopolitan, alias bisa menerima siapa saja atau suku bangsa apapun. Suku Aceh sebenarnya merupakan keturunan berbagai suku dan bangsa yang menetap di tanah Aceh. Pengikat kesatuan budaya suku Aceh terutama adalah bahasa, agama, dan adat khas Aceh. Untuk mengelompokkan etnisitas, sistem kerajaan Aceh menyusun kependudukan berdasarkan negeri asal suku bangsa tersebut. Pada tahun 1537 hingga 1565, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahhar berhasil menyatukan di bawah Panji Islam Kesultanan Aceh Darussalam. Suku Aceh pada masa pramodern hidup secara matrilokal dan komunal. Mereka tinggal di permukiman yang disebut Gampong. Persekutuan dari gampong-gampong membentuk mukim. Masa keemasan budaya Aceh dimulai pada abad ke-16 seiring kejayaan Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Aceh yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat dan berkerabat dekat dengan bahasa Cham yang dipakai di Vietnam dan Kamboja. Kosakata bahasa Aceh banyak diperkaya oleh serapan dari bahasa Sansekerta dan Arab. Catatan Marco Polo pada tahun 1292 menyatakan bahwa di Aceh saat itu terdapat 8 kerajaan-kerajaan kecil di tepi pantai sepanjang ujung Pulau Sumatera dan masing-masing memiliki bahasa sendiri. Perluasan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan pantai dan penyerapan penduduk secara perlahan selama 400 tahun akhirnya membuat bahasa penduduk Banda Aceh ini menjadi dominan di pesisir Aceh. Para penutur bahasa asli lainnya kemudian juga terdesak ke pedalaman oleh para penutur berbahasa Aceh yang membuka perladangan hingga membentuk dialek bahasa Aceh dalam 2 kelompok besar, yaitu Tunong untuk dialek di dataran tinggi dan Baroh untuk dialek dataran rendah. Kemudian dialek di sebelah timur Pidie dan di selatan lebih homogen, dihubungkan dengan migrasi yang datang ke tanah Aceh. Aceh memiliki sejarah sebagai salah satu lokasi kerajaan Islam awal di Nusantara. Di Tanah Rencong pernah berdiri Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1272 hingga 1450 Masehi dan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1516 hingga 1700 Masehi yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya. Kesultanan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan di Aceh. Namun pada paruh akhir abad 14 Masehi, Samudera Pasai mengalami kemunduran setelah mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15 sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka, membuat pengaruh Samudera Pasai semakin luruh. 50 tahun setelah keruntuhan Samudera Pasai, berdirilah Kesultanan Aceh Darussalam dan merupakan sebuah kerajaan Islam. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa. Kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pada tahun 1511, Portugis datang dan merebut Selat Malaka. Saat itu, tahun 1496, sudah muncul cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Kehadiran kesultanan ini menggantikan posisi kekuasaan Samudera Pasai di Serambi Mekah. Kesultanan Aceh masuk wilayah protektorat Kekaisaran Utsmaniyah pada tahun 1569 Masehi. Pada awalnya, kesultanan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya yang mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan Nakur. Pada tahun 1524, wilayah Samudera Pasai menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh Darussalam. Pada waktu berdirinya Kesultanan Aceh, sudah ada beberapa kerajaan seperti Perela, Pase, Pidie, Tunong, Daya, dan lain-lain. Di samping kerajaan ini, terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda, semua daerah tersebut diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama Nanggro, disamakan dengan 3 daerah inti kesultanan yang disebut Aceh Besar. Pada masa Sultanah Zakiyatuddin Inayat Syah tahun 1678 dengan Mufti Agung Tengku Syaikh Abdul Rauf Asyinkili dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi menjadi 3 federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan Sago dan kepalanya disebut Panglima Sago. Dalam setiap Sago terdapat Gampong. Setiap Gampong memiliki sebuah Maunasah. Kemudian Gampong itu membentuk Mukim yang terdapat 1 masjid untuk melakukan sholat Jumat sesuai mazhab Syafi'i. Kecuali dari 3 wilayah Sago ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Kala itu, kerajaan bercorak Islam dan berpusat di Kuta Raja Bandar Aceh Darussalam atau kini dikenal dengan Banda Aceh. Pada tahun 1615, Raja James dari Inggris meminta kepada Sultan Iskandar Muda agar diperbolehkan berdagang di wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun, Sultan Iskandar Muda dengan tegas menolak. Beliau paham betul mengenai misi Inggris di Aceh, yakni ingin menguasai seluruh sumber daya yang ada. Penolakan serupa dialami pula oleh Portugis dan Belanda yang ingin menanamkan pengaruh di bumi Serambi Mekah ini. Berada di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Selain itu, kesejahteraan rakyatnya pun terbilang makmur. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh melemah di tangan penerus-penerusnya. Kesultanan Aceh perlahan merosot wibawanya dan mulai terpengaruh oleh bangsa lain. Bangsa Barat mulai menguasai Aceh dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera. 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh. Dan terjadilah Perang Sabi selama 30 tahun yang memakan banyak korban. Pada akhirnya, Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Syah, mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Sejak saat itu, wilayah Aceh masuk secara administratif dalam Hindia Timur Belanda atau Netherlands Oost-Indies. Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana dalam Darut Donya telah terbakar pada masa Perang Aceh melawan Belanda. Kini bagian inti dari istana dalam Darut Donya, yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh, telah berubah menjadi pendapa Gubernur Aceh. Perlu dicatat bahwa pada masa kesultanan, bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan sultan. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman saat ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya, dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh. Peninggalan arsitektur pada masa kesultanan yang masih bisa dilihat hingga saat ini antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang 12 atau Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh, Pintu Kop, Lesong, dan Gunongan di pusat kota Banda Aceh. Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Salah satu kesusastraan yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin atau Taman Para Sultan karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, di samping Tajus Salatin yang dibuat pada tahun 1603 dan Sulalatus Salatin pada tahun 1612 serta Hikayat Aceh pada tahun 1606 hingga 1636. Terdapat pula penyair Aceh yaitu Hamzah Fansuri dengan gaya syairnya. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdur Rauf menerbitkan terjemahan dari Tafsir Al-Quran Anwarut Tansil wa Ashrarut Taqwil karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Siyasi Al-Badlawi ke dalam bahasa Jawi. Kemudian ada Syekh Daud Rumi yang menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin di Ikhwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar di Daya sampai sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raini setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Siratal Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Tarian tradisional Aceh menggambarkan warisan adat, agama, dan cerita rakyat setempat. Tarian-tarian Aceh umumnya dibawakan secara berkelompok. Tari Saman merupakan tarian lokal suku Gayo, yang merupakan suku tertua di wilayah pesisir Aceh. Dulunya, pada saat Islam baru masuk ke wilayah Aceh, tarian ini dijadikan sebagai media penyampaian pesan agama kepada masyarakat. Tarian yang sudah masuk daftar UNESCO dengan memiliki sejuta prestasi ini adalah tarian yang memiliki konsep yang energik dengan gerakan tangan dan kepala yang tertata dengan rapi. Salah satu hal yang menarik dari tarian ini adalah suara latar yang minimalis, yaitu hanya memaksimalkan lantunan tepuk tangan. Tarian tradisional Aceh selanjutnya adalah tarian Lawet. Kata lawat sendiri berasal dari salawat atau pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarian yang dulu dikenal dengan sedati ini berasal dari Kabupaten Pidie Aceh. Sesuai dengan namanya, tarian ini memberikan lantunan syair atau dakwah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dinyanyikan oleh satu orang dengan diiringi 8 orang lainnya untuk menari. Tarian ini jika diperhatikan hampir sama gerakannya dengan tarian saman. Hanya saja tarian lawet penarinya harus berdiri. Tarian kelompok ini memiliki 10 anggota yang dimana 2 diantaranya menjadi pengisi suara nyanyian. Tari Ratoh Duek menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh di dalam kesehariannya. Secara makna bahasa, kata ratoh sendiri diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti ratep. Sementara kata duek berasal dari bahasa Aceh yang berarti duduk. Tarian ini pun kadang disebut Ratoh Jaro. Layaknya tari saman, tarian ini juga membawakan konsep tarian yang kompak, tegas, serta energik, yang terbukti dari gerakan dan hentakan suara yang dihasilkan. Tarian yang umumnya dibawakan oleh sekelompok laki-laki ini berasal dari daerah Manggeng yang terletak di wilayah Aceh Selatan. Tarian ini juga memiliki konsep sebagai media peribadatan. Kata di dalam nama tarian Rapai sendiri berasal dari alat musik yang mirip dengan gendang yang digunakan oleh penari yang kini dikenal sebagai rebana dan geleng. Sejak awal dikenalkan, tarian ini sukses menarik perhatian masyarakat Aceh. Lantunan suara syair-syair yang dibawakan umumnya diambil dari syair keagamaan. Dengan gerakan yang energik, tarian ini sukses menjadi wadah menyampaikan pesan moral bagi masyarakat Aceh. Tari Didong adalah tarian yang terpadu dari gerakan, vokal, dan sastra. Semenjak awal dikenalkan, tarian ini menjadi kegemaran masyarakat Takengon dan Bener Meriah. Kata Didong mewakili makna lagu ini, yaitu nyanyian sembari bekerja. Tarian yang sering dibawakan dalam kegiatan agama dan hiburan ini memiliki irama gerakan tangan yang tersusun dengan rapi, namun energik. Tarian ini tidak menggunakan suara latar, hanya memaksimalkan ketukan rebana dan suara mulut. Tarian ini sudah seru untuk dinikmati. Belum ke Aceh kalau belum mencoba kenikmatan kopi susunya. Para pecinta kopi susu, cobalah kopi tradisional khas Aceh yang satu ini. Rasa kopi sangher berbeda dengan kopi susu pada umumnya. Kopi sangher adalah perpaduan dari kopi hitam yang dicampur dengan susu kental manis dan gula. Cara membuat kopi sangher yang unik menjadi hiburan tersendiri bagi penikmatnya. Kopi hitam akan disaring dengan saringan berbentuk kerucut yang kemudian ditarik ke atas layaknya membuat teh atau kopi tarik. Walaupun kopi hitam dicampurkan dengan susu dan gula, rasanya tetap kuat dan tidak terlalu manis. Masakan Aceh terkenal banyak menggunakan kombinasi rempah-rempah sebagaimana yang biasa terdapat pada masakan India dan Arab. Mie yang satu ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat di luar kota Aceh. Mie Aceh disajikan dengan dua cara, yaitu kuah dan goreng. Keduanya sama-sama memiliki cita rasa yang pedas. Mie Aceh memiliki tekstur mie yang berbeda, berbentuk seperti spaghetti atau mirip dengan mie lidi. Mie Aceh dicampur dengan berbagai macam rempah khas Aceh dan ditambahkan sayuran serta lauk. Ada mie Aceh yang dimasak dengan daging sapi, seafood, dan masih banyak lagi. Roti satu ini merupakan hasil pengaruh dari budaya Arab yang memang telah menyatu dengan kebudayaan Aceh. Roti canai memiliki bentuk yang mirip dengan roti Maryam khas Timur Tengah. Roti canai terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan mentega yang dibentuk bulat. Roti ini biasa disajikan dengan taburan gula pasir atau dengan cocolan dari kuah kari kambing. Kini roti canai mengikuti perkembangan zaman dengan memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, durian, keju, dan lain-lain. Siapa yang tak kenal dengan senjata tradisional rakyat Aceh yang disebut rencong? Rencong merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku Aceh. Ada beberapa jenis rencong. Yang pertama, rencong pudoi atau rencong yang belum sempurna pada bentuk gagangnya. Kedua, rencong meukure, yaitu rencong yang diberi hiasan seperti gambar hewan, akar kayu, dan bunga di bagian mata pisaunya. Dan ketiga, rencong meupucok atau rencong yang di atas gagangnya ada sebuah pucuk yang biasanya terbuat dari emas. Dan keempat, rencong meucugek, yaitu rencong yang pada gagangnya ada satu bentuk cugek atau perekat dan bergagang lengkung. Masyarakat Aceh mempercayai bahwa bentuk dari rencong memiliki simbol dari bismillah dalam kepercayaan agama Islam. Rencong telah menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Karena sejarah dan kepopuleran rencong, maka masyarakat dunia menjuluki Aceh sebagai tanah rencong. Setelah melalui revolusi yang panjang dari tanggal 17 Agustus 1945, hingga 17 Agustus 2005, kini warga Aceh sudah hidup damai bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Nanggro Aceh Darussalam. Berbagai perubahan terjadi di Aceh setelah pembangunan dipicu. Rakyat perlahan menikmati suasana damai. Aceh menjadi daerah dengan otonomi khusus, dijamin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Semoga tayangan ini memberikan pengetahuan bagi Anda untuk mengenal dan mencintai budaya serta adat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan Anda sudah like dan subscribe serta membagikan pengetahuan ini kepada sahabat-sahabat Anda. Salam Pamuji Rahayu, salam budaya, dan salam bingkai desa.